pisau, ada mangkok, ada gelas, ada kompor, ada kulkas. Di mana itu? Dapur. Dapur, pinter. Terus kalau misalnya? Kalau misalnya ada kasur, ada bantal, ada guling, ada selimut, ada lemari, itu di mana? Kamar tidur. Kamar tidur. Pinternya. Sekarang lagi. Kalau misalnya ada odol, odol. Ini tangannya. Ada odol, ada sikat gigi, ada sabun, ada handuk, wastafel, gayung, ember. Di mana itu? Kamar mandi. Kamar mandi itu dulu. Sekarang mami nanya kebalikannya. Coba Lio ceritakan apa yang ada di kamar mandi. Di mana kamar mandi ada apa aja? Odol. Odol. Sikat gigi. Sabun. Handuk. Handuk. Ember. Ember. Gayung. 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 Wastafel. Wastafel, pinter. Kalau yang di dapur ada apa aja? Kompor. Kompor. Sendok. Sendok. Garpu. Garpu. Pisau. Pisau. Mangkok. Mangkok. Piring. Piring. Sudah cukup. Gak apa-apa. Kalau yang di kamar tidur ada apa aja? Melari. Lemari. Lemari. Oke. Lemari. Iya, 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 lemari. Lemari, lemari, lemari. Iya, lemari. Lemari itu siapa lagi? Guling. Guling. Selimut. Selimut. Kasur, ada apa lagi di kamar? Bantal. Nah, terus masih ada lagi? Piring. Piring mah di dapur. Itu apa? Kencang. Iya, udah cukup. Terbalik, terbalik. Mau ulang lagi? Coba. Apa aja yang ada di kamar tidur? Bantal. Bantal. Guling. Guling. Selimut. Selimut. Kasur. Kasur. Kaca. Kaca. Anak pintar. Tos lagi. Tos. Pintar. Kaca. Kaca.